Allah. Allah. Moi. 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 Jap, mau minum dulu. Apa kau ni? Minum terduduk. Mak. Mak dapat kerja, Mak. Kat mana? Siapa bagi? Ladang Datuk Sadli. Syukur, alhamdulillah. Mak suka. Suka. Baik Datuk Sadli tu. Tak macam orang kampung lain. Tak payah cerita hal orang. Cerita kita je. Kalau jadi kerja besok, tidur awal malam ni. Dengar tak? Ya, dengar, Mak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma, besok kerja elok-elok tau. Jangan malas. Jangan kisah apa orang cakap. Dah 2 tahun dah Umar tak dapat kerja. Mak bangga. Umar kuat. Hati Umar kuat macam maruah ayah. Malah lebih lagi sebenarnya. Dah, pergi tidur. Allah. Aduh, semut pula. Aduh. Kenapa, Mak? Ah, tak ada, tak ada. Kaki mana, Mak? Tak ada. Kaki tak mana, ada, Mak? Mak. Ah? Ma. Tarik. Cantik tu. Kenapa korang ni asyik berangok dengan aku cerita? Alamak, makan je lah. Ini aku seorang je yang laju ni. Kau tu cerita. Biarlah habis masih. Lepas tu apa? Betul ke? Betul lah. Mana aku ada cerita yang tak betul? Eh, kalau kau tak percaya, aku tanya Datuk sendiri lah. Eh, Datuk tu pun tak tahu hal ni ke tu tak? Ha? Dia dah berapa lama duduk kat Kuala Lumpur tu?
Sesekali je dia balik tinggal rumah besar tu. Mana dia nak tahu cerita tentang kampung ni? Memang betul. Betul ya. Sebelum apa-apa terjadi, lebih baik kita bagi tahu. Datuk tu banyak bantu orang kampung kita ni. Betul tu, betul. Betul. Aku setuju sangatlah. Kepala otak kau ni sama benar kepala otak aku. Kan? Kita kena tolong dia, Bik. Mana dah tahu kok-kok balu petaka jatuh pula kat kebun Datuk tu. Alamak. Sampailah. Waalaikumsalam. Sampai juga Datuk kat warung saya ni. Duduk Datuk, duduk. Ya, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jarang saya nampak Datuk datang kat kedai saya ni. Selalu saya bancuh je kopi kat rumah tu. Ini dah hal sikit, jadi saya keluar awal. Kau singgah sini ni. Apa istimewa makan? Tak ada yang istimewa, Datuk. Ha? Cuma nasi lemak tu isteri saya yang masak. Hei, memang terangkat, Datuk, kalau makan. Iya. kopi sama nasi lemak. Siap. Biar pagi-pagi ni Datuk makan lebih sikit. Ha? Daripada banyak cakap hal orang lain pagi-pagi ni. Hmm? Biar lebih banyak makan. Betul tak, Datuk? Ya, ya, ya. Apa ni, Boji? Takkan banyak ni aje. Ahir ambil lagi tinggi tau. Eh, betul lah tu. Ini harga pemborong baru ni. Ahir tu? Ahir mana kasih hutang kau lupa eh? Ni kalau hutang aku nak tunggu korang bayar balik, berjanggut aku. Ni kira aku ambil harga ni, kira patut hutang lah. Tadi kata harga pemborong. Kau macam pasang aku ke apa ni? Kau nak aku cakap semua orang? Jangan ambil yang korang. Nak? Apa ni, Poji? Aku tu ambil je lah. Aku bayar cukup baik dah. Dah lah. Assalamualaikum, Pak Leh. Waalaikumsalam. Apa hal ni? Semalam telefon saya macam mustahak nak jumpa pagi ni. Ada apa-apa ke? Minta maaflah menyusahkan Datuk. Sebenarnya saya super salah nak cakap. Sebab itulah semalam saya tak cakap apa-apa. Pak Leh, ni ada masalah ke? Masalahnya, Datuk, saya nak berhenti kerja. Tiba-tiba je. Dah berapa lama dah Pak Lim menguruskan ladang saya ni? Kenapa ni? Bekerja dengan Datuk memang tak ada masalah, Datuk. Bila? Sebenarnya saya bukan nak sangat berhenti kerja, Datuk. Kalau Datuk tukarkan saya bekerja tempat lain, dekat kilang keripik ke, kat ladang Datuk ke, tempat ternak ikan tu ke, saya sanggup bekerja dengan Datuk lagi. Tapi kalau bekerja kat sini, Datuk, saya malas, Datuk. Saya sanggup berhenti. Minta maaflah, Datuk. Ikan ni harga lain tau. Naik RM5.
Dengan orang lain kamu kira lain. Macam mana kamu? Makcik tak nak beli, makcik balik je. Dengan makcik memang saya kira harga lain. Kamu budak baru meniaga dekat sini. Kamu pun dah terpengaruh ya. Sama dengan yang lain-lain. Makcik tak mati tak makan ikan ni. Assalamualaikum. Mak, Umar macam terfikir, Datuk Sali tu baik kan? Kenapa eh? Kenapa? Entah. Memang dia baiklah. Hatinya bersih. Dia tu ramai bergaul. Mungkin fikiran dia tak sempit macam orang sini. Tapi Datuk memang asal sini kan, Mak? Yalah. Tadi kan Datuk belanja semua pekerja makan. Tapi Umar makan bekal yang Mak bagi tu dulu. Umar bagi Datuk makan yang Mak masak tu. Datuk kata Mak masak sedap. Ya ke? Malu, Mak. Mak. Tadi kan Pak Leh dia dah berhenti kerja. Tapi tak tahu kenapa. Adalah halnya tu. Dah tak saya fikir pasal orang lah. Makanlah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Awak ni? Fauzi Datuk, anak arwah Pak Ibrahim. Oh, mai. Kita berbual kat dalam sekejap. Hai. Awak pernah jual buah-buah kat kebun saya ni kan? Pernah dulu tu. Ha, adalah. Itulah. Tapi sekarang Datuk dah ada pembekal untuk ekspor kan? Itulah, saya dengar juga cerita Datuk dah balik sini. Itulah. Ya, niat di hati tu ingin nak jumpa Datuk, nak menuntut ilmu sikit pasal perniagaan ni. Saya bangga Datuk. Kan? Anak jati kampung kita ni dah berjaya macam Datuk. Alhamdulillah lah. Saya pun dulu pun mula dengan kecil-kecil juga. Senang-senang datang ke rumah. Boleh kita berbual panjang. Saya pun seorang je ke rumah tu. InsyaAllah, Datuk. Itulah dia. Saya sebenarnya datang sini sebab orang kampung risau sangat, Datuk. Ya. Risau apa pula, ya? Saya... Macam mana nak cakap, Datuk? Saya sebenarnya malaslah nak cerita buruk pasal orang. Tapi bila dah orang kampung risau sangat, itu yang saya... Saya rasa saya tahu. Kalau orang kampung risau kerana saya ambil rumah bekerja di sini, saya tak setuju. Tak baiklah hukum orang kononnya ada badi keturunan. Ish, tak baik, berdosa. Dosa tu. Betul tu. Dosa tu. Okey, orang tak bersalah ke kan? Tapi Datuk, kalau dah keluarga dia ada dalam kampung kita ni, keluarga dia bawa bala pada kampung kita ni. Eh, tapi apa-apa pun Datuk, memang saya setuju sangat cakap Datuk tu. Okey, orang tak bersalah ke kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf, Mak. Terlupa tu. Saya terlupa betul. Saya di masjid tadi. Berbual dengan imam tu. Tak apa, Tok. Saya baru je sampai. Saya datang sebab nak ambil barang yang Datuk cakap petang tadi. Oh, kain langsir. Dah cakap ke Mak? Tak tolong jahit? Dah. Mak yang suruh saya datang sini. Yalah. Macam ni sebenarnya saya ingat tadi ada kain langsir yang belum dijahit. Dah puas saya mencari, dah tak jumpa tentang mana anak saya letak. Macam ni ajalah. Awak pergi tahu Mak, tak tolong beli yang baru aja. Kemudian warna tu carilah yang lembut-lembut sikit. Okey, ni bagi kat Mak duit ni. Kemudian dah beli, minta Mak tolong jahit jelah. Saya rasa Mak saya tahulah kot. Yalah. Esok kalau awak pergi masjid, saya hantar awak balik. Saya jumpa mak awak. Tak boleh tu. Sebab tok penghulu tak bagi saya pergi masjid. Kenapa pula? Tak patut, saya balik dulu. Memang nampak macam saya ni kejam buat dia macam tu. Tapi sebenarnya saya ni kesiankan dia. Orang kampung kita ni memang lain macam sikit. Kalau si Omar tu pergi masjid, ada yang sanggup ludah dekat dia. Dan ada juga orang tinggalkan terus, tinggalkan saf, tinggalkan dia sendirian. Jadi akibatnya masjid kita sentiasa lengang, Datuk. Dah kenapa jadi orang kampung ni? Masa saya kat sini dulu, tak ada pula macam tu. Tapi kenapa rumah juga yang kena, tidak anak orang lain? Gini, Datuk. Sebenarnya sebab arwah ayah dia. Semasa Datuk sekolah di sini dulu, mereka tak ada. Ya. Tapi apa masalahnya arwah ayah rumah ni? Lagipun dia kena dia arwah. Apa masalah ni? Betul tu, Datuk. Sebenarnya
ayah dia tu perogol dan pernah rogol budak perempuan sekolah kampung kita ni. Maknanya? Maknanya apa? Bila ayah buat salah, anak juga mesti dihukum. Macam tu? Ya. Macam itulah, Datuk. Anak-anak perempuan kita dah tak selamat nak dibiarkan jalan seorang diri. Di mana-mana, di bandar, baik di kampung. Keselamatan anak perempuan kita kena dijaga sangat. Kes rogol berlaku sentiasa. Macam-macam cara. Omar itu mangsa akibat perbuatan keji arwah ayah dia. Orang kampung yang takut keturunan perogol akan merogol juga. Mereka sangat takut. Lebih lagi, Omar dah makin bujang sekarang. Omar lah saja yang jahat di kampung ini, sangka mereka. Amboi, amboi korang ni kalau tengok perempuan. Dah jauh-jauh biji mata. Otak dia bersama juga. Susah nak difahamkan semua kalau dalam kepala mereka ni dah tercemar. Buruk sangka. Percaya sangat hal bagi keluarga. Hal keturunan tak baik, nantinya anak cucu pun jadi jahat. Susah saya sendiri nak betulkan hati mereka ni. Lepas ni dia apa, Ana? Yelah, Ana mana dah tahu tikus nak masuk berangkap tu. Ana pergi ambil bela. Dah sampai seminggu pun Ana sedang yang tikus yang sebenarnya masuk berangkap tu. Dia ingat ayah yang beli tikus tu. Tapi itulah ya. Keputusan Ana balik kampung ni daripada KL memang tu saya utamakan Ana lah. Sebab Ana anggap apa yang Ana lalu kat KL dulu dengan Saiful tu semua pengalaman, pengajaran je buat Ana. Yang penting bagi Ana sekarang ni, Ana dah balik sini, Ana nak ada dengan ayah. Ana nak ayah ada setiasa dengan Ana. Ana nak jaga ayah sampai bila-bila. Sebab Ana sayang ayah banyak sangat. Awak anak Datuk Sadli kan? Ya saya. Saya datang sebab nak bagi duit baki langsir. Mak saya suruh bagi cepat. Nah. Ambil ah. Bagus budak ni. Tak ada? No. Okey. Umar tu sekarang ni bertahan tinggal sini dengan mak dia. Mak dia ambil upah menjahit, buat kuih seadanya mereka. Umar tu dapat semangat tiap hari dari kata-kata mak dia. Itu yang Umar cerita. Mereka lalu tanpa rungut akan sikap orang kampung. Tanpa rungut juga segala kesalahan arwah ayah Umar dulu. Ayah, betul lah ayah ni? Betul ya. Ayah pergi ladang lama ya? Nak ikut? Marilah, tak lama. Hari pun dah petang ni. Ada orang nak beli lembu. Jadi ayah terpaksa pergi ke sana. Oh. Mainlah. Tak apalah. Nanti kalau Hana rasa Hana nak pergi sendiri, Hana pergi je. Ingat ke jalan tu? Ingat. Okey.
Alhamdulillah, segala yang ada di atas muka bumi, atas kasih sayangmu jua, ku syukuri segalanya. Ku gunakan sebaik-baiknya dan ku kembalikan dengan rasa rendah hati. Abu ini bukan abu yang sia-sia, tapi abu yang pernah berjasa dan berguna kepada semua. Alhamdulillah atas kasih sayangmu, ya Allah. Ku syukuri segalanya. Amin, ya Rabbal Alamin. Allah, apa hal ni? Apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini anak tunggal Datuk Sadli kan? Hana. Ah, saya. Belajar you dulu dah habis ke atau balik cuti ke macam mana ni? Maaf eh, tanya. Awak siapa? Apa? Saya Fauzi. Dia orang harapan kampung ni lah. Saya sebenarnya bangga sangat dengan ayah awak ni. Oh, terima kasih. Awal aku ganggu. Eh? Tak apa. Hana, kalau ada apa-apa, Hana boleh bagi tahu Abang Poji je kan. Kampung ni panggil Abang Poji, ya? Eh? Insya-Allah. Jangan lupa pula. Abang Poji. Insya-Allah. Awal aku ganggu. Saya lagi mana? Saya tak tahu. Buat balik. Kau nak lagi mana? Aku tak tahu. Balik. Kau pergi mana? Saya tak buat balik. Betul balik, saya tak tipu. Kau jangan nak tipu. Ya Allah, Pak Cik. Apa sebab perempuan parang macam ini? Kau tak apa. Kau tak apa. Kau kena pergi. Biar aku tetap dia. Biar aku bunuh dia. Ha, elok tu. Pasal Pak Cik masuk penjara. Nak? Sudahlah, Pak Cik. Saya Ana, anak Atuk Sadli. Ana, Ana anak Datuk. Tapi dia pandai cucu aku. Cucu aku umur 14 tahun. Perempuan. Tak boleh. Saya tak pandang pun cucu boleh. Saya pandang Musa nak masuk reban ayam boleh. Kebetulan cucu Pak Leh pun ada kat situ. Betul Pak Leh? Mana ada orang kampung ni belum musang? Mana ada? Kau yang jadi musang. Kau yang jadi musang. Tak Pak Leh. Masa Pak Leh jerit, musang tu pun lari. Betul ni Pak Leh, saya tak tipu. Mungkin betul apa dia cakap tu, Pak Cik. Dahlah, tak eloklah nak serang-serang orang parang macam ni. Tapi dia ni anak perogol. Busuk. Anye, apa? Dia dengan bapa dia sama aja. Balik. Kalau balik nak marah saya, balik marah. Tapi balik jangan sebut pasal arwah ayah saya. Mengadu. Bukan baru hari ini je kita lalu semua ni. Kita dah lalu lebih teruk pada ni lagi. Kita tak ada apa-apa pun. Kita bertahan aja. Allah ada.
Korang boleh cakap apa pun. Itu semua tak penting. Bukannya penting pun. Ingat tu pesan Mak. Ingat. Uma tak kisah orang nak cakap pasal Uma, Mak. Tapi Pak Lian cakap pasal ayah. Uma tak boleh. Jawab! Hilang gagap kau jawab, ya? Jangan menangis! Jangan menangis! Tak ada guna yang tu semua! Allah sayangkan Uma. Doa kita pada dia. Mak tak nak tengok Uma menangis lagi. Orang boleh cakap apa pun. Kita tahu arwah ayah macam mana. Mana tahu? Rezeki Ana. Encik buat pagi tadi tu. Buat Mak suka ni. Makanlah. Tak usahlah menangis untuk kami, Ana. Ayah sedih untuk kami. Simpati tu pada makcik tak berapa elok. Ini semua dah ditakdirkan Allah. Selama ni kami terima je bulat-bulat. Kami tak pernah soal apa-apa pun. Assalamualaikum, Saleh. Apa hal kau? Ha? Kau tu apa hal? Ha? Kau nak tuduh-tuduh anak aku, nak fitnahkan dia? Sampai kau nak tetak dia? Kau siapa? Aku tak pernah buat fitnah. Aku tak pernah salah pandang, aku tak? Tapi anak kau tu pandang cucu aku dengan nafsu yang memuak. Macam suami kau dulu. Kau faham tak? Saleh, dia dah lalu apa yang patut dia lalu. Kau jangan nak jadi hakim. Lebih lagi nak jadi Tuhan nak hukum laki aku. Lebih-lebih laki anak aku. Kau faham tak? Kau faham tak? Faham tak? Assalamualaikum. Tolong. Tolong jangan dekat. Tolong jangan ikut saya. Bila saya ikut awak, saya cuma nak tanya awak kalau awak nampak ayah saya ke apa sebab saya nak bagi fail ni kat dia. Maaf. Saya tak nampak.
saya tak ada kawan kat kampung ni. Kalau kita jadi kawan borak-borak ke? Tak mau. Tak boleh. Tak ada orang bagi saya cakap dengan perempuan kat kampung ni. Kenapa? Abang tak ada buat salah apa-apa pun. Tak boleh. Nanti semua orang marah. Mak pun marah. Maaf. Saya pergi dulu. Tok, maaf Tok. Tahan-tahan macam ni, Tok. Dan kenapa ni, Puji? Ada kecemasan, Tok. Kecemasan? Pasal Hana. Hana dalam bahaya ke? Iyo, Tok. Di mana? Macam ni, Tok. Tempat saya akan tunjukkan. Saya naik dengan Datuk lah. Mari. Sekejap, Tok. Sekejap, Tok. Mana ada kecemasan tu? Datuk. Umar Datuk, kau ajar budak ni. Depan Datuk belakang baik, belakang Datuk macam setan Datuk. Datuk, budak perempuan kecil Datuk, dia bedal. Dia basih cakap kat saya Datuk, dia nampak Umar cuba apa-apa ke Hana. Ini Datuk, kau dah bakar bapak dia sama darah dia ni. Nenek tua apa jadi Datuk? Hei! Kau jangan cakap sebab. Dah. Pergi. Kenapa kau ni, Puji? Apa yang jadi ni? Saya pukul saya, Datuk. Aku tak faham. Macam mana Datuk tu boleh percaya dengan budak Umar? Dia siap bela lagi budak tu. Datuk tu sebenarnya tak tahu yang budak tu pura-pura baik depan mata dia. Tapi kalau Datuk tu berdaya dengan Umar tu, kesian Hana. Betul tu. Betul. Sebelum apa-apa berlaku, kita kena ambil tindakan. Apa kita nak buat? Datuk tu dah percaya dengan budak tu. Sakit pula hati aku. Tapi apa-apa pun, kita kena tolong juga. Lagipun Datuk dengan kampung kita ni banyak sangat jasa dia. Kau nak biarkan macam tu je. Hana tu satu-satu je anak dia. Basir. Tadi kau cakap pasal si Umar tu kan? Kau nampak ke dia lakukan apa-apa dengan anak Datuk tu? Mestilah. Jadi kau nampak apa? Adalah. Awak yang dulu tak pernah buat baik ke? Cara orang-orang kampung hukum ayah macam ayah tu jahat sangat. Macam itulah selalunya, Ma. Dalam umrah manusia, sekali kita buat salah, sampai bila-bila pun orang ingat.
Bukannya arwah ayah tak pernah buat baik. Tapi macam tu. Hai bang. Tiba je datang. Saya bawa bunga tu. Untuk siapa? Abang datang nak minta maaf je. Pasal kes yang abang pukul Omar tu. Yalah, abang buat macam tu pun sebab abang dengar Ana dalam bahaya. Itu yang abang serang je dia. Abang sebenarnya rasa bersalah juga. Yalah, sebab abang tak nak kan benda sama jadi dua kali. Yalah, benda yang bapa Omar buat tu. Abang tak boleh terima tu. Tapi bapa Umar dengan Umar kan lain, bang. Mana sama? Sama aja. Paka dia, darah dia tu. Keturunan. Biarlah. Alhamdulillah, segala yang ada di muka bumi atas kasih sayangmu jua. Ku syukuri segalanya, ku gunakan sebaik-baiknya dan ku pulangkan dengan rasa rendah hati. Abu ini... Bukan abu yang sia-sia, tapi abu yang pernah memberi jasa dan berguna buat semua. Alhamdulillah, dengan rasa kasih sayang, ku syukuri segalanya. Suami kau tu. Eh, kau dengar sini semua. Walaupun kaparat nafsu gila tu dah mati, tapi kita semua kena ingat dia tinggalkan baka dia kat sini. Jadi pada siapa-siapa kat sini yang ada anak perempuan, makcik-makcik, nenek-nenek, tak kira lah asalnya perempuan, jaga elok-elok. Faham? Betul tu. Jadi kenapa Hana tak takut macam perempuan-perempuan lain kat sini? Sebab Hana faham abang kot. Hana rasa abang orang baik-baik je. Dan apa yang arwah ayah abang buat dulu tu tak semestinya sama macam abang sekarang ni. Itulah yang abang cuba cakap dari dulu. Tapi Hana tak fahamlah. Kenapa sampai sekarang orang kampung tak habis-habis nak tuduh abang sama macam arwah ayah abang dulu? Hana. Abang bangun pagi-pagi. Abang cuba jadi orang yang baik. Baik untuk semua orang. Sebab itu amanat arwah ayah abang sebelum dia meninggal dunia. Itulah. Walau macam mana pun ayah abang, abang tetap sayangkan dia kan? Sebab dia ayah abang. Sampai bila-bila. Kena pot
botol kecil-kecil. Hmm. Senang nak ambil air dia kan. Mak cik Hana dah terasa sedap kuih dekat tekak Hana ni. Mak cik bukannya pakar sangat buat kuih ni Hana. Mak cik. Mak cik ingat tak lagi masa mula-mula sekali Hana rasa kuih mak cik buat ni. Hana menangis kan masa tu. Sebenarnya Hana teringat ke arwah mak. Sebab kuih yang dibuat ni sama macam mak cik buat. Mak cik, boleh tak kalau Hana nak minta sesuatu dari mak cik? Cakap je. Hana nak minta restu mak cik supaya Hana dapat kawan baik dengan abang Umar. Boleh? Tak boleh. Kawan baik? Mana boleh? Jadi kawan baik, kawan istimewa boleh? Cina main-main lah. Petang kau kan pasti pergi jua. Sudahlah tu Ma, pedulikan dia orang tu. Ha? Yang penting sekarang ni isi perut kamu berdua yang kosong tu. Ha? Kamu nak makan apa? Ha? Minum ke? Ha? Pakcik boleh buat masakan istimewa untuk kamu berdua. Nak tak? Masak apa ni? Ha. Mi kompu menangis. Tak pernah dengar, tak pernah rasa kan? Ha. Pakcik boleh masakkanlah untuk kamu berdua ya. Harun, kira ini, hai, warung kau ni, tak ada perubahan lah. Kadang-kadang okey, kadang-kadang bau macam apa, hanyi, macam bau anak bangkai tu tak? Betul-betul. Tak ada selera kita nak minum tu tak? Hai, tengok-tengoklah sikit nak terima pelanggan tu. Jangan main bow aje. Minta maaf eh. Saya nak tanya sikit. Umar ada buat apa-apa masalah ke selama dia kat sini? Ada dikacau nak darah orang? Mak janda orang ke? Merompak ke? Isap dadah ke? Bunuh orang ke? Rogol ke? Ada? Zaman kita dah majulah. Jadi saya minta pakcik-pakcik, abang-abang kat sini semua, tolong ubah sikit cara berfikir tu.
saja hal orang sana sini. Buat fitnah bukan-bukan. Ha? Tapi semua pergi masjid kan? Kalau tak malu dengan orang sekalipun, malu sikit dengan Allah. Abang rasa kita tak payah kawan lagi lah, Ana. Abang bukannya apa, abang tak nak susahkan Ana. Abang tak nak susahkan Datuk. Abang sayang korang semua. Bagus abang kalau macam tu. Tak apa, kita tak payah korang baik lagi. Ana, janganlah macam ni. Jangan macam mana, bang? Abang tahu tak Hana dah sayang kat abang? Hana. Abang tahu tak Hana dah cinta kat abang? Ya, ya. Sila. Saya buat air sekejap, ya. Nanti tak payah, Apa nak buat air pula? Kita nak sembang-sembang aja ni. Betul ni, Datuk? Ya, okey, tak apa. Takkan Sat dah duduk bawah pula? Tak apa. Duduk sinilah. Tak apa, Datuk. Datuk duduk. Saya tak sedap pula saya duduk. Sat dah duduk bawah, saya duduk kat atas ni. Tak apa, Datuk. Saya selesa. Ya. Yalah. Macam inilah, Sadah. Datang saya sebenarnya ada hal lain, Sadah. Bukan setakat nak menempah kuih si muka tu aja. Tidak. Saya agak terbalik sikitlah. Kalau saya tak datang tadi, saya tak fikir Sadah akan datang memberitahu janji sepakat anak-anak kita. Ajak mereka itu ialah untuk nak hidup bersama. Tak macam itu. Macam inilah, Datuk. Kami ni macam inilah, Datuk. Malu pula saya. Kami ni hina, miskin. Jangan cakap macam itu, Sadah. Kita ni sama aja, tak ada apa bezanya. Tak ada. Sebenarnya, Datuk, maksud saya, saya tak naklah nama buruk keluarga saya di mata orang sini merosakkan nama baik Datuk. Saya ni sebenarnya tak pernah fikir hal itu semua. Apa yang ada dalam fikiran saya ialah pertimbangan hati Umar tu. Dia ni jujur orangnya. Hatinya bersih. Saya rasa tak ada calon yang paling sesuai untuk anak saya itu selain daripada dia. Macam mana, Zara? Abang tak faham lah kenapa Hana buat keputusan macam ni. Dahlah, abang. Tak boleh nak kali dengan Hana. Gila kan nak kahwin dengan orang gagap? Abang faham ke tak faham suka hati abang? Bapak dia tu progol lah. Umar tak pernah buat apa-apa dekat Hana. Aku tak suka dia. Dia tak pernah menyusahkan Hana pun. Abang tahu tak? Aku tahu. Orang lelaki kat sini lagi banyak lagi gila pada dia. Aku tak suka dia. Aku tak suka dia sebab bapak dia rogol dia aku, kau tahu? Aku tak tahu kan? Tak cerita dengan kau kan? Walau apa pun, Omar dan mak dia buat tebus balik dosa bapak dia. Dia masih tak dapat ganti maruah dan masa depan adik aku. Jalan sama. Lorong sama. Adik aku pergi balik sekolah. Tahun tu dia nak ambil SPM. Dia kerja kuat. Pasal usaha dia itulah. Satu hari itu dia balik lambat dari sekolah. Dan hari itu jugalah ayah Umar nampak dia.
Yang mungkin agaknya nafsu dan syaitan sudah menghasut. Adik aku, adik aku diratahnya tanpa belas. Fariza kata dia merayu banyak kali. Dia kenal ayah Umar dan dia sangat tak sangka. Tapi binatang itu jadi tuli. Bukan sekali dia perkosa Fariza. Bukan perkosa saja, dia sakitkan. Dia lukakan badan adik aku sampai masa aku jumpa dia terbiar seorang diri meraung tak tolong. Aku sendiri dia tak kenal dah. Racau, trauma hingga kali ini. Tak siuman. Kami bawa dia berubat merata. Terpulihkan semangat dia. Tapi aku tahu, aku takkan dapat adik aku yang dulu lagi. Aku takkan maafkan kau, keturunan kau. Aku tak akan maafkan kau, keturunan kau. Abang, kenapa ni? Kenapa, abang? Aku tak tahulah apa yang aku dah buat ni. Abang buat apa? Aku tahu masalah kita. Aku faham kau. Faham apa? Budak tu, masa aku balik tadi, dia sorang-sorang. Siapa? Aku tak tahan lah tadi. Kenapa ni, bang? Aku dah rogol dia. Abang rogol siapa? Abang rogol siapa? Abang dah gila? Abang dah gila ke? Ha? Apa abang nak buat ni? Ma, kenapa ni? Aku salah. Aku salah. Tapi... Kau tahu kan abang bukan macam tu kan? Tak mau! Abang bukan macam tu! Ada! Gila! Aku kena serahkan diri. Aku kena serahkan diri. Ayah, jangan pergi. Kau ni apa hal? Ha? Jangan larang aku. Aku dah buat salah. Biar aku serahkan diri. Kau faham tak? Kau rasa tak macam mana orang buat salah? Ha? Kau jaga mak kau baik-baik, ya nak. Jaga maruah keluarga kita. Jangan jadi macam ayah, nak. Bapak kena selesaikan apa yang bapak dah buat. Ayah! Ayah, jangan pergi! Kau jangan halang aku! Ayah! Ma! Ma! Abang faham marah Puji itu. Tapi bukan abang yang buat. Arwah ayah memang salah. Tapi bukan abang. Bukan mak juga. Nasib baik ada mak. Kalau tak, abang tak boleh sabar macam ni. Tapi sampai bila nak macam ni? Abang, Ana ada sekarang. Ana akan pastikan satu hari nanti
semua orang kampung takkan pandang hina dekat abang dengan mak abang lagi. Hana janji. Jam semalam apa? Apa bang? Sarap apa? Eh, Datuk. Jauh terpenung lah, Pak. Tak ada, Datuk saja. Menunggu waktu ni. Ini Datuk maafkan saya lah. Saya nak bertanya sekali lagi. Memanglah itu Datuk dah cerita. Tapi saya sekadar nak tanya aja. Betul ke keputusan Datuk? Yalah, hal Omar dengan anak Datuk tu. Tengah membuat persiapan majlis nikah. Nak langsungkan cepat Tok. Nikah terus. InsyaAllah. Adalah Adha nanti. Raya Haji tak lama lagi Tok. Raya Haji. Saya faham resah Datuk tu, tapi Datuk percayalah. Saya dah menali Umar hampir 4 bulan. Dia budak yang baik Tok. Janganlah dihukum salah yang dia tak buat. Betul Tok. Apalah yang saya dah buat. Umar, jom. Awak, saya dah lama tak datang masjid ni. Tak ada apalah. Masuk je. Jom. Umar, Anah, mai. Mai masuk. Ya. Tok. Alhamdulillah. Ada, jom kita masuk. Tok. Saya dah lama tak datang masjid ni. Adalah. Jom, jom kita masuk. Mari, mari. Masuk, masuk, masuk. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umar baru balik dari masjid, Mak. Betul. Umar sembahyang jemaah dengan semua. Dah lama Umar nak rasa sembahyang kat masjid, Mak. Dapat juga. Mak, nanti kita pergi masjid sama-sama, ya? Ini cincin permata yang arwah ayah Umar bagi pada Mak masa kami nikah dulu. Mak dah niat kalau satu masa nanti Umar kahwin, Mak nak Umar sarungkan cincin ini kepada isteri Umar pula. Ambil. Cantik, Mak.
Tapi mak simpan cincin ni dulu. Nanti bila dah nak sampai hari perkahwinan Umar, baru mak bagi. Macam tu pula. Yalah. Biar mak simpan dulu ya. Nanti jangan lupa ambil. Jaga baik-baik, jangan sampai hilang tau. Kaji dah benda ni, kau kena percaya cakap aku. Ha? Dalam berita, surat khabar, dah banyak kali jadilah benda macam ni. Eh, kau percaya cakap aku? Hmm? Betul! Aku berani potong jari aku ke tau. Ana dengan Omar takkan kahwinnya. Kau tahu pasal? Baka nafsu gila. Hmm? Silap-silap hari bulan, belum kahwin, Omar rogoh je Ana. Kau percaya cakap aku? Betul tu. Tak mustahil satu masa dia akan buat. Hei, kau ni mengarutlah, main tuduh aja. Baru suka bakang-bakang besar. Ha? Darah yang mengalir dalam badan Omar tu sama darah yang bapak dia. Kalau bapak nafsu gila, anak sama aja. Eh, logik tak? Hei, logik, logik. Betul. Tu, tanya Pak Leh. Dia lagi tahu ah. Ha. Pak Leh. Betul ah? Itu betul ke boleh? Diam semacam ni. Betul ke boleh? Kau diam ya? Jawab boleh, apa diam? Kau diam pula. Tapi kau tak adalah banyak sangat anda belanja. Ha. Pak Lee? Oh, tak ada. Tersampak dengan Pak Lee ni. Ha, tak apalah anda kalau balik. Eh? Okey, waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Lee. Waalaikumsalam. Ana, Pak Leh nak tumpah tanya sikit pasal budak Umar tu. Saja je lah. Budak Umar tu betul ke baik orang ni? Biar saya tolonglah. Terima kasih, Pak Leh. Ha, ni. Yang mana dah ada cawan ni? Umar. Cawan, Umar. Ni, ni, ni. Masih. Pergilah sini. Minum. Air tengah panas ni. Apa ni ni? Ha? Naik lawyer tu kat aku tau. Nak minum, nak makan, tengok anak si perogoh ada tempat suci macam ni. Tok, saya balik dulu tu ya. Basih, kenapa dengan kamu ni? Dah lama aku perhatikan. Mulut kau tu memang dah melampau. Cakap kamu telah cemarkan tempat suci ni. Bukan dia orang. Kau faham tak apa yang aku cakap ni, Basir? Saya balik dulu, Tok. Anak-anak, ambil semua. Bagus. Ya, ya. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Leh, lama awak tak singgah sini. Ada ajak apa-apa ke ni? Apa khabar, Tok? Alhamdulillah, sihat. Awak macam mana? Alhamdulillah. Saya sebenarnya orang yang tak berguna, Tok. Tak mengenang budi. Saya datang ni betul-betul nak minta maaf, Tok. Kalau boleh, Tok, saya nak bekerja balik dengan Datuk. Kalau Datuk terima, Tok. Pak Le. Awak dah kena lambungkan saya. Tak ada masalah. Oma, saya nak balik ni. Kalau hantaran ni kalau lelaki bagi 7, perempuan balas 9. Kalau lelaki bagi 9, perempuan balas 11. 14 hari lagi kita dah nak sambut hari raya Aidiladha. Jadi maknanya kita akan jadi suami isteri tak lama lagi. Katal, eh? Mak. Makin teruk batuk Mak ni. Kalau macam tu, Umar tak jadi pergi masjid lah malam ni dengan Datuk. Pula. Pergi je. Kan dah janji dengan imam. Nak bincang pasal gotong royong masjid tu untuk raya. Lepas tu nak bincang sekali pasal majlis nikah kamu tu nanti. Pergi je. Allah, kenapa ni? Tak apa, abang pergi je masjid. Hana ada nak tengok, tolong tengok ke mak, eh. Lagipun barang-barang kami kita banyak lagi tak siap ni. Kau pergi je, eh. Nah. Tidur atas ke? Tidur kat atas. Lelak budak ni. Macam masa panas hari ini. Allah. Aduh. Saya semut saja kaki ini. Allah. Thank you.
meniti awan yang kelabu, ku tempuhi lorong yang berliku, mencari sinar yang menerangi kegelapanku. Ku percaya seminggu dia macam ni tu. Dari pagi sampai petang, tuis tanah tu, tuis lagi. Tak tahu saya apa yang dicari. Cepat balik. Umar. Cukuplah untuk hari ini. Kita balik ya. Ma. Ayah. Ayah tak mau orang sangka Uma tak siuman. Ayah pun sedih. Tapi kita ada Allah kan? Kita kena redha, Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Fauzi kan? Sila ikut saya ke balai untuk membantu siasatan kes rumah terbakar. Saya tak ada kena-mengena, tuan. Kenapa tuduh saya pasal rumah terbakar? Saya tak tahu apa. Saya bukan tuduh awak. Cuma awak membantu untuk siasatan saja. Tapi tuan, saya tak bersalah, tuan. Saya memang tak tahu apa-apa, tuan. Dekat balai baru saya ceritakan. Ini semua kau punya kerja, kan? Binatangnya budak. Tak ada hati perut. Kuang hajar! Apa kau fikir, ha? Bila bunuh anak orang? Ha? Binatangnya budak. Bagai pelangi petang, kau kan pasti pergi juga. Uma, aku nak minta maaf dengan kau. Aku tahu semua orang cakap aku yang bakar rumah ni. Tapi kali ini aku datang, aku nak kau percayakan aku, Uma. Kalau aku bersalah, aku tak ada kat sini. Aku kat balai polis. Tapi polis bebaskan aku. Sejahat mana pun aku, Ma. Sebenci mana pun aku kat keluarga kau. Aku tak sanggup anak bakar orang hidup-hidup. Minta maaf dengan kau. Aku minta maaf. Bagi pihak adik aku, Riza. Maafkan dia, Ma. Adik aku yang bakar-bakar ni. Aku tak tahu bila masa dia balik kampung. Pada malam tu, aku sendiri ketakutan bila nampak api. Tuju ke rumah kau nak selamatkan sesiapa yang ada kat dalam tu. Tapi macam tak percaya aku. Adik aku yang selama ni tinggal kat Kuala Lumpur tiba-tiba ada depan rumah kau. Farizah. Abang,
bila kau balik? Kenapa kau boleh tak cakap dengan aku? Saja. Kau yang buat ni dia? Kau yang bakar rumah ni? Tak. Kau cakap kat aku kau yang bakar rumah ni, dek? Tak. Kau cakap kat aku, dek? Ya! Aku yang bakar rumah ni, dek. Kau tak ada otak ke, dek? Kau tak ada orang dalam tu? Biarlah. Biar aku nak tengok semua mampus kena bakar dengan api. Masa hari itu kau beritahu kat aku kan, rumah nak kahwin, kau dah tahu dah aku nak buat apa. Aku nak hancurkan impian mereka macam mana dia hancurkan impian aku. Biar mampus semua. Dendam aku ni tak habis lagi lah. Biar malam ni aku bakar dia sampai gentung kat semua. Bos. Aku banyak dosa dengan kau lah, Ma. Aku tahu apa yang adik aku buat memang kejam. Aku tak sanggup tapi adik aku sanggup, Ma. Aku tengiang-ngiang tau suara Hana, suara mak kau sampai sekarang ni. Aku bersalah. Aku tak bersalah, Ma. Aku tinggalkan orang macam tu je. Aku maafkan aku, Ma. Aku minta maaf dengan kau. Kau maafkan aku, kau maafkan adik aku, Ma. Tapi adik aku dah hantar dia ke balai polis. Dia dah kena tangkap dah. Dari cinta dan kasih sayang yang pernah berjasa.
Jangan kau kesalkan jangan.